Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Cerita Ketapang, teman-teman. Hari ini teman-teman saya mau menceritakan mau bikin urap timun yang urap terbuat dari bunga pepaya terus timun. Nah, teman-teman. Jadi bumbu-bumbunya seperti ini, teman-teman. Yaitu cabai, kelapa, penyedap rasa, garam dengan bawang ya teman-teman. Jadi kita menunya hari ini urap, bikin urap yaitu dari bunga pepaya, timun dicampur dengan kelapa ya teman-teman. Nah, mau tengok seperti ini teman-teman prosesnya berikut ini. Jadi pertama teman-teman prosesnya dilakukan pembakaran kelapanya teman-teman. Ini nanti akan diinikan juga untuk pembuatan urapnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kelapanya dibakar dulu terlebih dahulu biar lebih wangi teman-teman. Jadi cara kedua teman-teman, kita lakukan pembakaran untuk bawang merah dan bawang putihnya teman-teman seperti ini. Ini adalah proses bakar bawang merah dan bawang putih teman-teman. Jadi teman-teman, setelah dibakar, kelapanya dikupas-kupas seperti ini teman-teman ya, dibuang bagian belakangnya. Nanti juga akan diparut teman-teman, kelapa yang sudah dibakar teman-teman, termasuk bawang merah, bawang putih juga akan dikupas teman-teman. Seperti ini prosesnya. Kemudian teman-teman, proses berikutnya adalah menggoreng cabai ini teman-teman. Prosesnya seperti ini. Jadi cabainya digoreng terlebih dahulu sebelum dihaluskan teman-teman. Jadi teman-teman, proses berikutnya adalah kelapa bakarnya diaduk dengan cabai yang sudah dihaluskan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman, bunga pepayanya dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi kelapa dan cabai teman-teman yang sudah diaduk. Kemudian diaduk-aduk kembali teman-teman biar lebih rata. Setelah itu teman-teman, dimasukkan timun yang sudah diiris sebelumnya, kemudian diaduk lagi teman-teman ini untuk lebih merata. Kemudian setelah diaduk-aduk, kita masukkan ke media tempat ini teman-teman masaknya. Ya, sedap sekali teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya yang sudah dimasak. Ini adalah urap bunga pepaya dan timun teman-teman. Wah, lumayan sedap teman-teman. Wangi, wangi kelapanya terasa banget teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya hari ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video saya. Dan sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.